Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas seputar perkambingan. Wah, mantap ini. Ada kambing ajaib teman. Ini tiba-tiba melahirkan, tidak tahu kapan hamilnya, tapi melahirkan. Nah, ini beberapa foto sebelumnya ya teman-teman. Nah, seperti ini kambingnya, ini 1 minggu sebelum melahirkan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, itu banyak orang ya, kita konsultasi ke beberapa orang itu kesini lihat kambing ini, tapi beliau-beliau itu mengatakan, wah ini tidak hamil mas, ini tidak hamil, ini kambingnya kurus, ini kambingnya gini-gini. Waduh, ini rencana saya bulan ini mau saya jual. Alhamdulillah tidak jadi ternyata. Alhamdulillah ada rezeki dari Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Alhamdulillah ini pas waktunya, pas tempatnya, pas juga apanya ya, pokoknya pas lah untuk rezekinya. Nah, ini kalau yang hitam ini laki-laki jantan, kalau yang coklat ini betina teman. Ini penampakannya seperti ini. Alhamdulillah sehat-sehat semua teman-teman. Ini sudah bisa langsung berdiri hari pertama. Nah, ini proses keluarnya ari-ari atau batur teman. Ini kita menunggu ada beberapa jam dari tadi. Keluarnya mungkin hampir 2 jam ini nunggu. Tadi sudah keluar, nah ini keluar lagi. Soalnya anaknya 2, jadi ya baturnya itu 2. Nah, ini ya teman, alhamdulillah sudah keluar ini. Ini segera kita kubur teman-teman agar tidak membusuk di luar. Nah, ini untuk jantannya seperti ini dan betinanya seperti ini. Kalau betinanya lebih bagus sih, tapi betina. Jadi untuk harganya masih lebih rendah dibanding dengan jantan. Kalau di pasaran sih seperti itu infonya. Nah, ini dari segi wajah kalau yang jantan ini sudah oke, postur juga oke. Cuma yang dari segi telinganya sudah agak gimana ya, kurang oke lagi ini. Nah, untuk bank pakannya juga aman. Bank pakan sudah tersedia, jadi tidak perlu repot-repot mencari rumput atau ngarit di luar wilayah. Kita manfaatkan dari wilayah kita saja. Ini ada beberapa daun-daun, dari daun belimbing, daun jambu, daun alpukat juga. Nah, alhamdulillah ini induknya juga sehat teman, makan juga oke. Nah, untuk susunya sendiri ini kurang produksi teman, jadi kita tambah pakai susu SGM. Sekian dulu teman-teman, mungkin seperti itu yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.